Kelompok Hizbullah Lebanon mengumumkan telah mengincar pangkalan militer Israel di dekat perbatasan daerah. Hal itu menyusul adanya serangan yang dilancarkan Israel ke selatan Lebanon. Hizbullah tak main-main akan merudal pangkalan militer tersebut. Gambar itu disampaikan oleh Hizbullah pada Rabu 11 Oktober 2023. Melalui pernyataannya, kelompok itu menegaskan komitmennya untuk memberi respons tegas terhadap agresi Israel terhadap Lebanon. Sebab dalam serangan Israel pada Senin kemarin mengakibatkan hilangnya sebagian anggota Hizbullah. Lebih lanjut, Hizbullah menyebut bahwa mereka meluncurkan rudal yang tepat mengenai jaradah dekat daerah. Serangan itu pun mengakibatkan banyak korban jiwa di antara pasukan Israel, baik tewas dan terluka. Diketahui sebelumnya, militer Israel melakukan tembakan artileri ke Lebanon Selatan. Serangan itu diluncurkan tak lama setelah dua roket ditembakkan dari wilayah Lebanon ke kota-kota Israel utara. Dalam pernyataan resminya, militer Israel mengumumkan bahwa pihaknya melakukan serangan di Lebanon sebagai respons terhadap penembakan rudal anti-tank yang ditujukan ke wilayahnya. Tiga orang terluka akibat pemboman Israel pada Rabu pagi di desa-desa dan kota-kota Selatan Lebanon yang menghancurkan properti dan lahan pertanian. Download Tribun X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia.